Cara membuat balon dari selotip yang sedang viral di TikTok, Sob. Pertama, kita potong selotipnya. Kita potong sesuai selera. Kemudian kita taruh sedotan di atasnya dan kita tempelkan. Usahakan bagian pinggir selotip tidak ada yang bocor. Setelah itu kita lepaskan plastiknya. Lalu kita panaskan menggunakan korek bisa atau hair dryer. Tinggal kita tiup deh. Dan jadilah balon squishy. Bagaimana? Apakah kamu pengen buat juga? Mendingan jangan deh, karena ini sebenarnya sangat sulit sekali. Gak semudah seperti yang ada di TikTok.